gitu doang harganya selangit. Gak habis pikir satu frame foto bisa buat beli rumah sama mobil. Ternyata ini hobi menjadi hoki bagi para sobat fotografi yang suka kecret kesana dan kecret kemari dapat satu frame yang dibutuhkan waktu dan perjuangan yang luar biasa karena fotografi tidak sekadar tek gambar aja tapi setiap foto yang diambil sudah bisa menceritakan peristiwa dan bisa memberikan informasi. Ayo kita simak ini harga foto dari yang mahal ke mahal banget ya guys. 10. Untit LED tanda pagar 153. Di daftar yang terakhir ini ditempati oleh foto karya Cindy Sherman yang diberi judul Untit LED tanda pagar 153. Foto seorang wanita yang sedang berbaring di tahun 1985 ini telah terjual dengan harga 39 miliar rupiah dalam sebuah pelelangan di tahun 2010. 9. The Pond, Moonlight. Pada Februari tahun 2006 sebuah foto yang berjudul The Pond, Moonlight berhasil memecahkan rekor lelang tertinggi untuk sebuah foto dengan harga mencapai 42 miliar rupiah. The Pond, Moonlight adalah sebuah foto karya fotografer Edward Steichen yang diambil pada tahun 1904 di kota Mamaroneck, Amerika. Foto ini menggambarkan suasana hutan yang terletak di seberang kolam dengan diterangi cahaya bulan yang muncul dari balik pepohonan. 8. Chicago Board of Trade 2. Satu lagi karya Andreas Gursky yang masuk dalam daftar foto termahal di dunia. Foto yang diberi judul Chicago Board of Trade 2 telah terjual dalam sebuah acara lelang yang dilakukan pada tahun 2013 dengan harga 47 miliar rupiah. Chicago Board of Trade 2 adalah sebuah foto yang menggambarkan suasana lantai bursa perdagangan Chicago yang diambil dari atas. 7.99:2 Dipticon. 99:2 Dipticon adalah foto interior sebuah supermarket karya Andreas Gursky yang terjual 48 miliar rupiah dalam sebuah kegiatan lelang yang diadakan oleh rumah lelang Sotheby pada tahun 2007. 6. Untit LED Cowboy. Untit LED Cowboy adalah sebuah foto karya Richard Prince, seorang fotografer Amerika yang lahir pada tahun 1949. Foto ini menggambarkan tentang sesosok koboi yang sedang menunggangi kuda yang merupakan salinan foto sebuah iklan Marlboro yang diambil pada tahun 1989. Pada tahun 2014 foto ini telah terjual dengan harga 44 miliar rupiah. 5. Death Rock Stalk. Death Rock Stalk adalah sebuah foto bertemakan sekumpulan prajurit yang telah gugur namun masih dapat saling berbicara karya seorang fotografer terkenal asal Kanada Jeff Wall. Foto ini terjual dengan harga 52 miliar rupiah pada tahun 2012 dalam sebuah acara lelang yang diadakan oleh rumah lelang Christie. Para prajurit yang ada dalam foto Death Rock Stalk ini bukanlah prajurit sungguhan, melainkan hanya model yang difoto dalam studio Burnaby Kanada secara individu yang kemudian disatukan secara digital untuk mendapatkan scene seperti yang ada di dalam foto tersebut. 4. To Her Majesty. Sekumpulan foto hitam putih karya seorang fotografer yang bernama Gilbert dan George ini mempunyai nilai jual mencapai 54 miliar rupiah. Foto yang diambil pada tahun 1973 ini terjual dalam sebuah proses lelang yang dilakukan salah satu rumah lelang di New York, Amerika Serikat. 3. Untit LED tanda pagar 96. Foto seorang gadis yang sedang berbaring di lantai ini ternyata bernilai hingga puluhan miliar rupiah. Foto yang diberi nama Untit LED tanda pagar 96 ini merupakan karya dari seorang fotografer Amerika yang bernama Cindy Sherman. Foto ini terjual dengan harga 57 miliar rupiah dalam sebuah lelang yang diadakan oleh rumah lelang Christie yang berlokasi di New York. Pengambilan foto untuk LED tanda pagar 96 ini sendiri dilakukan di tempat yang sama dengan pengambilan foto yang berjudul 99:2 Dipticon. 2. Rain 2. Harga 63 miliar rupiah. Rain 2 menjadi foto termahal di dunia sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 sebelum posisinya tergantikan oleh Pantong. Rain 2 merupakan sebuah foto pemandangan Sungai Rhin hasil karya seorang fotografer Jerman yang bernama Andreas Gursky. Foto ini berhasil terjual dengan harga 63 miliar rupiah dalam sebuah lelang yang digelar pada tahun 2011 oleh rumah lelang Christie yang berlokasi di New York, Amerika Serikat. 1. Pantong.
Harga, 96 miliar rupiah. Sebuah foto hitam putih yang diberi judul Pantom ini telah mencatatkan sejarah baru sebagai foto paling mahal dalam sejarah setelah berhasil terjual dengan harga mencapai 96 miliar rupiah. Foto pemandangan sebuah gua bawah tanah Arizona Antelope Canyon ini adalah salah satu hasil karya dari seorang fotografer asal Australia yang bernama Peter Lee. Jadi bagaimana menurut Anda? Ada yang kepikiran mau foto tahi lalatnya gak sih terus dijual?